Cuma bersama kamu aku merasa aman. Sinopsis sinetron buku harian seorang istri untuk tanggal 6 Maret. Fajar dan Cornelia saat itu sedang berjalan berdua bersama. Hubungan mereka berdua terlihat semakin membaik dan bisa saling mendukung. Tanpa diduga ada pengemudi motor yang melintas dengan cukup kencang hingga akan membahayakan Cornelia. Fajar pun dengan sigap segera melindungi Cornelia agar tidak mengalami musibah buruk saat itu. Nana, kamu ini benar-benar ibu yang gak becus. Kamu apain Junior? Sampai dengan punya yang bisa. Dewa dan Nana saat itu telah pulang dari rumah sakit bersama dengan Junior. Hasil pemeriksaan dari dokter saat itu menunjukkan bahwa Junior mengalami sakit pada gendang telinganya. Bu Farah pun melihat hasil pemeriksaan tersebut dan membuatnya marah besar karena menganggap Nana tidak bisa menjaga Junior dengan baik. Nana pun terlihat merasa bersalah dan menyesal karena tidak bisa menjaga Junior hingga mengalami hal tersebut. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan yang akan kembali tayang tanggal 6 Maret. Nana, kamu ini benar-benar ibu yang gak becus. Kamu apain Junior? Sampai dengan tinggal